Untuk sweet banana, roti unyil urutan yang ke-9. Di sini kita butuhkan adonan roti unyil. Di sini kita roll dulu memanjang dengan cara sedikit ditarik. Kemudian kita isi dengan pisang yang sudah dipotong kecil. Lalu kita taburi coklat meses di bagian paling atas. Kemudian kita kembangkan, kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah ini dia, setelah melalui proses pemanggangan selama 10 menit, sekarang kita tampilkan dalam piring saji. Nah, ini dia sweet banana roti unyil urutan ke-9.